Hey brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua gitu kan. Jadi malam ini kita mau jalan-jalan guys ke arah Kota Winangun gitu ya. Kalian masih ingat gak sih sama cewek yang minggu kemarin tuh gua ketemu sama cewek yang di Wadas Lintang gitu ya. Waktu gua lagi jalan-jalan tuh di bawah bendungan tuh. Nah, gua tuh sebenarnya sama dia tuh udah janjian gitu ya dari kemarin-kemarin, dan gak tau kenapa tuh malam ini gua rasanya lagi seneng gitu ya. Aduh, gua pokoknya malam ini lagi seneng banget gitu guys, soalnya gua mau ketemu sama dia gitu. Gua tuh sebenarnya juga udah gak sabar sih mau ketemu sama dia tuh dari kemarin, cuma kendalanya dia kan pulangnya sore gitu ya, jam 5-an. Dan dari kemarin juga kadang sore masih hujan. Intinya sekarang kita baru bisa gitu ya buat ketemu sama dia. Dan gua aja gak tau mau jemput dia tuh di mana gitu. Gua juga gak tau ntar kita muter di daerah situ, kalau enggak ya kita culik dia bawa kesini gitu. Kok agak gerim sih nih, buset. Padahal tadi di rumah gua tuh gak gerimis gitu ya. Gua juga tadi udah nanya sama dia, katanya sih cuaca aman gitu ya, makanya gua gas ini nih. Waduh, kok gerimisnya tambah deras aja ini. Gak aja sih, cuma hujan lewat gitu ya guys ya, biar kita tuh bisa jalan-jalan sama dia. Dan gua udah prepare, udah bawa helm satu lagi buat dia gitu, biar bisa ngobrol gitu ya, biar gak haha gitu. Dan kita mungkin pasti bakal bawanya juga santuy, sangat pelan sekali. Mungkin next time kita bakal usahain buat ngejemput dia di tempat kerjanya. Sumpah jarang banget guys, bener-bener jarang gitu ya. Soalnya gue juga gak ada kenalan di situ gitu ya. Baru kali ini kayaknya deh kita punya kenalan cewek di situ. Sih nggak tahu dia udah nyampe atau belum, soalnya kan rumah gua ke sana tuh ya sekitar ada setengah jam kurang lebih. Wah gila sih, panjang banget ya. Kita kalau nggak selap-selip kayak gini kapan nyampe nya gitu ya? Anjir, gue kira mau apa, kaget orang mobil. Kayak sih ini dia, cuma nggak tahu udah nyampe apa belum. Oh, berhenti di mana gue ya? Di situ aja kali ya, yang agak cerah gitu. Ini motor mau ditaruh di mana? Dadakan banget, dadakan banget. Tadi di sebelah mana sih? Enggak, maksudnya tadi kamu di mana? Kok aku nggak lihat? Ih, sumpah kamu malam ini cantik banget. Malam ini kamu cantik banget. Ya udah, ya. Hah?
Ya udah ayo. Kita mau nitipin motornya dia dulu, guys. Enggak tahu nitipin di mana, pokoknya kita mau ikut aja lah. Gue nggak nyangka gitu, kirain mah waktu gue ketemu sama dia yang pertama tuh kirain nggak bakal ketemu dia lagi, eh ternyata masih bisa gitu. Nih gue mau kemana sih? Wah ini kemana? Gue kalau tahu gue mau ke sono gitu. Soalnya dia tuh nggak mau dijemput di rumah gitu, ya udahlah gue ngikut aja. Tau-taunya tadi di belakang gue gitu, makanya gue tadi buru-buru on cam. Di sini? Seriusan? Di mana? Aku di sini. Ya. Ya udah. Iya. Gue suruh nungguin dia di sini, guys. Gue juga kurang enak soalnya kalau di sini, aduh gimana ya? Bacot banget anjir. Gue konekin intercom dulu. Gue sebenarnya nggak enak sumpah kalau ketemuan sama cewek modelnya kayak gini sumpah. Cuma mau gimana lagi, guys? Adanya seperti ini gitu ya. Hah, tapi gue kok jadi deg-degan gini ya, nggak kayak biasanya gitu. Gue juga masih bingung nih kalau mau ngajakin dia tuh jalan, jalan kemana gitu ya? Kalau gue kan kurang paham dari sini juga gitu. Yang asik buat nongkrong-nongkrong tuh di mana gitu ya? Nah, ntar kita mau nanya-nanya dia aja gitu. Kita ngikut dia maunya kemana? Hey, ini enaknya kita kemana? Hah? Ntar dulu bukain sini. Eh, aku kan nggak pernah main di daerah sini gitu ya. Kita nggak tahu jalan-jalan ke sini kalau muter-muternya tuh di mana gitu. Nyari tempat yang enak. Eh, nggak muat? Serius nggak muat? Beneran nggak muat? Eh, tapi sumpah kamu malam ini cantik banget. No. Ini kita jalan-jalannya tuh enaknya nongkrong di mana yang terang gitu ya. Jangan yang gelap-gelap, kita soalnya enggak suka yang gelap-gelap. Ke Bungkat? Hah? Ke Perembun. Ke Perembun hayo, ke Bungkat hayo. Aku ngikut aja. Kamu pengennya ke mana? Kamu sukanya bisa di Perembun ya. Kita biar beda suasana Perembun aja yuk. Boleh. Kamu tahu tapi tempatnya di mana yang terang kan? Gampang nyari. Ya udah ayo gas lah. Mas. Kenapa? Bawa nas. Hah? Bawa nas? Bawa. Nanti aja deh. Mau nitip? Uh-uh. Nitip apaan? HP. Sini? Nanti aja. Bentar. Kita kan bener-bener jarang banget gitu ya main ke sini gitu. Berarti kamu jarang juga main ke Bumen Kota? Jarang banget. Jarang banget. Tapi seriusan kalau pulang emang jam 5 gitu? Iya. Nggak bisa lebih awal? Nggak bisa. Nggak bisa. Anjir. Kira mah bisa lebih awal, kalau bisa mah kita pengen jemput gitu. Iya kan bawa motor. Ya, ntar kita jadi tukang ojek aja, Pepe. Oh. Kenapa sih? Jangan ditutup. Jangan ditutup dong. Kalau ditutup nggak kelihatan cantiknya. Aku kan ganteng. Ganteng. Eh, kamu sumpah bener mukanya tuh kayak bukan orang Jawa atau enggak? Orang mana? Kayak muka Arab-Arab gitu, cewek Arab. No. Kok no sih? Tapi perempuannya jauh enggak sih? Perembunnya maksudnya Perembun ini dekat-dekat area pasar. Iya. Ini kita kayaknya udah nyampe Perembun kan? Udah.
kita mau mampir di sebelah mana nih kita nyarinya? Kamu kan yang tahu daerah sini biasanya nongkrongnya di mana? SAC. Di SAC. Langsung ke SAC-nya. Berarti. Enggak usah. Ya udah, ayo SAC. Nyari yang lain loh. Lah tadi katanya nawarin SAC. Ya udah gas ayo SAC. Kita udah lama enggak pernah ke SAC soalnya. Kayaknya di situ juga enak sih buat nongkrong. Enggak. Atau mau yang dekat-dekat aja di sini, ngikut aja sih. Gimana? Mau SAC beneran kita gas sini. Bebas. Kok bebas? Tapi kalau di yang dekat-dekat sini apa? Ada enggak kamu? Enggak. Tapi SAC dari sini masih ada setengah jam lagi enggak? Enggak kan? Iya, jauh. Setengah jam? Jauh, iya. Nyari yang lain aja, Mas. Itu kayak kafe bukan sih itu tadi? Apa tuh? Itu tadi kafe bukan sih itu? Gak lihat. Tadi itu sebelah kanan. Iya, lesehan aja gak sih, Mas? Hah? Nyari lesehan aja gak sih? Nyari lesehan. Oh, kamu pengen yang di lesehan? Uh-uh. Makan yang di lesehan? Gak makan, aku udah makan. Nyari yang di lesehan, maksudnya kayak... Iya. Kafe lesehan gitu? Iya. Enggak sayu, itu tadi makanya tadi aku nanya, itu kayaknya bukan, bener apa bukan sih? Aduh lo. Mari kita coba. Mari kita coba. No, kejeduk. Mana tadi ya? Tadi gue lihat sebelah sini, sebelah kiri ada kayaknya. Depan. Ini apa ini? Angkringan. Joglo Prembun. Sini aja kali ya masuk ya? Pare. Oh, situ ya? Oh iya. Oke, okay. Angkringan enggak apa-apa kan? Oke. Okay. Gue juga kayaknya baru pertama kali ini kesini nih. Sama. Wah, nuansanya kayak Jogja banget ya. Ini parkir motor seriusan di sini nih. Wah, ada ininya. Parkir di sini. Apa bisa masih masuk lagi? Kita nggak pernah masuk sini, guys. Jadi baru first time ini. Wah. Berarti di situ parkirnya itu. Udah turun dulu. Udah nyampe ini. Oh, siap. Ini kayaknya rumah kayak. Rumah bukan sih? Tapi kayaknya kalau di dalam ada musik. Maybe. Oh, ada lagi ada live musik ya? Iya, Pak. Yuk masuk yuk. Adakah kesempatan untuk rindu?